Masyarakat yang berasaskan ilmu dan maklumat memerlukan suatu forum untuk wacana intelektual di kalangan anggotanya. Suatu pusat kesedaran untuk percambahan minda supaya gagasan bagi mewujudkan interaksi yang berhasil dan para anggotanya pula dapat mencapai maklumat, ilmu, teknologi dan budaya yang terdapat di luar sempadan yang diwujudkan oleh keadaan geografi kita. Pustaka ini menjadi tempat pertumbuhan budaya pembelajaran sepanjang hayat untuk dipupuk dan disebarluaskan di kalangan anggota masyarakat kita. Di negeri Sarawak terletak komponen yang penting dalam pelan induk pembangunan prasarana negara ini, pusat sumber yang sungguh menyeluruh, yang dikhususkan untuk keperluan rujukan dan penyelidikan masyarakat hari ini dan masyarakat hari muka yang berasaskan ilmu. Pusat sumber ini menjadi pusat komuniti untuk kesedaran ilmu dan budaya, menyediakan wadah yang kukuh untuk pertukaran pendidikan dan kebudayaan, memupuk celek ilmu dan maklumat dengan menggerakkan program-program yang berfaedah. Pusat sumber ini mempunyai koleksi yang pelbagai serta dilengkapi dengan teknologi maklumat yang terkini dan dihubungkan dengan pusat-pusat maklumat di seantero dunia melalui pelbagai perkhidmatan dalam talian. Inilah Pustaka Negeri Sarawak. Pustaka Negeri Sarawak terletak di Bandaraya Kuching dan cawangannya Pustaka Mili merupakan usaha yang berani yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk menubuhkan sebuah pusat sumber yang membolehkan penduduk Sarawak menjelajah lebuh raya maklumat hari ini. Kejayaan Wawasan 2020 terletak pada lapisan yang terpelajar yang dapat memberikan sumbangan ke arah pewujudan masyarakat yang celik maklumat dan berilmu. Petikan daripada Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat, Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pustaka Negeri Sarawak merupakan institusi yang organik yang berinteraksi secara harmoni dengan persekitarannya. Hubungan simbiotik antara Pustaka Negeri dengan penduduk Negeri Sarawak memberikan sumbangan ke arah penambahbaikan yang berterusan demi mengejar keadaan yang sentiasa berubah dalam bidang yang menyeluruh dari segi sumber maklumat yang terkini dan pangkalan data. Sebagai seni bina yang menakjubkan yang diwujudkan di kawasan yang permai lagi indah, Pustaka Negeri dapat menampung 500 orang pengunjung pada satu-satu masa. Pusat ini menjadi tempat yang paling sesuai untuk semua lapisan masyarakat bertemu, berinteraksi dan yang paling penting, menimba ilmu. Di Waha Sumber ini, para penyelidik dapat memanfaatkan koleksi khas yang disediakan, khususnya koleksi tentang Borneo. Pusat sumber ini berupa khazanah ilmu yang dipersembahkan dengan kaedah teknologi yang termaju. Pustaka Negeri juga menjadi tempat yang sesuai untuk ibu bapa menyemaikan benih ilmu di kalangan anak mereka. Di sini, kanak-kanak didedahkan bahan interaktif yang terkini untuk membantu dalam perkembangan cakrawala ilmu mereka. Dikurniakan latar belakang kebudayaan yang kaya dan daripada pelbagai bilang bangsa yang menjadi warisan kebudayaan dan seni yang sangat berharga di negeri Sarawak yang kini telah dapat tersimpan dengan selamatnya di sini untuk faedah generasi yang akan datang. Ini menjadi kenyataan dengan adanya penerbitan Sri Sarawakiana yang diusahakan sendiri oleh Pustaka Negeri. Umpama bilik kebal di dalam bank, Pustaka Negeri memainkan peranan yang penting dalam memelihara penerbitan di negeri ini dengan menetapkan syarat penyimpanan bahan penerbitan mengikut keperluan undang-undang. Pustaka Negeri Sarawak sebagai pusat penyimpanan negeri secara tetap memupuk kesedaran tentang pengurusan rekod yang teratur di jabatan-jabatan dan agensi-agensi negeri. Dengan menyedari kata-kata Perdana Menteri pertama kita, Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, pelihara untuk generasi masa depan. Sesebuah negara tidak akan berjaya kecuali jika ada sesuatu yang dapat kita warisi dan manfaatkan. Maka Pustaka Negeri juga menyimpan, memelihara dan menyediakan rekod-rekod awam untuk rujukan.
Fungsi pustaka negeri melewati perkarangan fizikalnya. Tiap-tiap tahun, ratusan kegiatan dianjurkan oleh pasukan petugasnya yang gigih untuk menanam kesedaran tentang pentingnya celek maklumat kepada semua lapisan masyarakat. Peranan hakiki pustaka negeri pada masa hadapan bergantung pada cabaran-cabaran yang datang daripada masyarakat yang semakin canggih. Yang pasti ialah bahawa pustaka negeri akan terus maju meniti kecemerlangan selaras dengan keperluan masyarakat yang inginkan kegemilangan dalam mencipta tamadun yang terbilang. Pustaka negeri yang mendatang akan menjadi pusat maklumat dan rujukan untuk khalayak mencari ilmu yang baru dan dihubungkan dengan rangkaian maklumat dunia. Pusat ini akan terus memainkan peranan sebagai pembekal maklumat dan ilmu kepada penduduk negeri Sarawak. Oleh sebab proses belajar dan menimba ilmu merupakan usaha sepanjang hayat, maka tentunya menjadi iltizam yang berterusan untuk pustaka negeri dalam memperkasa dirinya untuk membantu masyarakat memperolehi ilmu pengetahuan.